Hai adik-adik, berjumpa lagi. Kak Fina nak tanya, adik-adik dan Ezrin pernah jumpa tak alat-alat seperti komputer, mesin tayar ataupun mesin fotostat? Pernah. Semua benda tu ada di pejabat. Pandailah Ezrin. Ha, kali ni Kak Fira nak bawa adik-adik kenal dengan alat-alat ni di pejabat. Adik-adik pernah tak pergi pejabat sekolah? Pernah. Tapi Ezrin tak pastilah apa yang ada di pejabat sekolah. Kalau macam tu, jom kita kenal alat ni di pejabat. Ha adik-adik, ini pejabat sekolah SKAU Keramat, Kuala Lumpur. Cantik tak adik-adik? Mari kita kenal satu persatu alat di pejabat. Ha, yang ini pasti adik-adik tahu nama alatnya kan? Ini komputer. Tahu tak kegunaan komputer? Banyak kegunaannya. Antaranya untuk menaik. Apa lagi alat-alat yang ada di pejabat ya? Alat ini adalah sejenis mesin elektronik yang menerima arahan daripada komputer untuk mencetak. Tahu tak namanya? Ini adalah mesin pencetak. Yang ini pula? Ini pastinya telefon. Pastinya adik-adik pernah menggunakan telefon. Besarnya alat ini kan? Adik-adik pernah lihat? Ini mesin fotostat. Adik-adik, mesin fotostat ini boleh digunakan untuk membuat salinan. Contohnya, kita boleh fotostat buku, gambar, surat dan lain-lain. Adik-adik tahu tak apa kegunaan fail? Fail digunakan untuk menyimpan surat-surat serta semua bahan yang penting. Ingat ya adik-adik, kita tidak boleh mengambil fail sesuka hati. Dulu masa tak ada komputer, alat ini digunakan untuk menaip. Inilah mesin taip. Bagaimana ejaannya? M-E-M-S-I-N-S-I-N. Mesin. T-A-T-A-I-P-A-P. Taip. Adik-adik nak tahu lagi apa alat-alat lain yang terdapat di pejabat? Mari kita lihat. Ini alat apa? Macam jam je kan adik-adik? Ini bukan jam, tapi ini alat perakam waktu. Tahu apa kegunaan alat perakam waktu? Alat ini digunakan untuk mencatatkan waktu kedatangan guru besar, guru dan pekerja-pekerja sokongan di sekolah. Siapa tahu nama alat ini? Inilah mesin faksimile. Tak pernah tahu alat ini? Ia digunakan untuk menghantar dan menerima surat-surat yang dihantar dari jauh. Kerja-kerja menghantar dan menerima surat makin senang dan pantas kan? Itu adalah di antara alat-alat yang ada di pejabat sekolah. Kak Fira, peralatan di pejabat sekolah dan pejabat yang lain tak sama ke? Ada yang sama, ada yang tak sama. Ia bergantung kepada keadaan dan keperluan. Dengarnya Ravi nak ceritakan alat-alat yang ada dekat pejabat ayah dia. Jom kita dengar ceritanya. Ravi, kenapa semalam awak tak ada dekat taman ni? Semalam saya pergi ke pejabat ayah saya. Buat apa? Tak ada apa, saja-saja nak ikut ayah saya pergi pejabat. Sebab cuaca sangat panas. Nak main di padang pun tak boleh. Jadi saya ikut ayah saya lah. Habis tu awak tengok ayah awak buat kerja ke? Saya duduk mewarna dan membaca lah, Adam. Apa yang ada di pejabat ayah awak ni? Macam-macam ada, Adam. Macam-macam ada? Apa yang ada? Sudah tentulah peralatan pejabat. Ceritalah, Ravi. Saya nak tahu. Di pejabat ada komputer. Untuk mereka menaip surat dan macam-macam lagi. Macam tu. Seronoknya kalau dapat pergi ke pejabat kan? Awak tahu Adam. Di pejabat juga ada meja, ada kerusi. Ravi,
barang-barang di pejabat sama ke dengan barang-barang di sekolah kita? Ada yang sama, ada yang tak sama. Oh, iya ke tak sama? Mana Afai ni? Ha? Yalah. Mari kita cari Afai. Hai! Oh, Ravi, Afai. Semalam kan saya baca buku mengenai peralatan di pejabat tau. Adam, dalam buku itu ada gambar tak? Ada. Baru saya tahu kan ada banyak alatan di dalam pejabat kan? Ada banyak jenis telefon di pejabat tau. Betul tu Adam. Ada telefon untuk faksimili, ada pula telefon untuk membuat panggilan biasa. Tapi kan di pejabat pun ada baku sampah kan? Memanglah ada Adam. Sebab baku sampah untuk mereka buang kertas yang tidak digunakan. Itu maknanya kita mesti menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Betul tu apa? Pandai. Nasib baik tak masuk lori sampah kan? Ravi, Fai, saya kan dah tak sabarlah rasanya nak besar. Kenapa pula? Saya nak kerja di pejabat lah. Tak sabar nak jadi orang besar. Nak jadi orang dewasa ya? Saya seronok tau tengok orang kerja di pejabat kan. Boleh duduk di kerusi yang best. Ada bilik sendiri, ada komputer. Kalau kerja di pejabat, kita tak rasa panas macam ni. Walaupun masa cuaca panas. Kerana di pejabat ada penghawa dingin. Jadi awak berdua ni tak sabarlah nak jadi orang dewasa ya? Betul lah. Tapi kita kenalah belajar rajin-rajin kan? Kita tak boleh malas-malas tu. Kalau begitu, mari kita mulang kaji pelajaran dulu. Mari kita belajar dulu. Sekarang ke? Sekarang lah kita nak belajar bila nak besar. Kak Fira harap adik-adik dah kenal alat-alat di pejabat pada episod kali ini. Alat-alat di pejabat? Dah. Di rumah pun dah. Alat-alat di mana lagi Kak Fira? Kalau nak tahu, kita saksikan episod akan datang. Bye!